Dokumentasi ya Pak Jal ya. Pak. Masih ke Facebook. Kegiatan dari kru bis Family Raya bila di full bis Family Raya Yogyakarta. Radiator dibersihin dulu ya. Iya, betul itu, Bang. Supaya tidak panas mesinnya. Panas. Goyang lagi, ya, ya, ya. Disuruh kerja kok malah pada mainan gitu loh. Nggak pakai sabun dalamnya ya Pak Jal ya? Pada main TikTok nih teman-teman. Iya betul. Kotor, bersih. Enggak dibersihkan pemanas. Ntar mesin panas, ntar mesin panas. Jadi ini radiator bis Family Raya bermesin Mercedes-Benz OH1521 ya. Cooler. Oh, King ini? Ya. King cooler ya? Oh, King cooler. Tahun berapa Pak berarti kalau King cooler itu Pak? 2005 ya. Tumben Pak Tri tutup lebih hafal ini. Berangkat besok Bang? Iya, iya. Belum tahu Pak, kalau sudah selesai baru. Oh. Kemarin sudah berdakwaan. Kemarin di telepon dengan masih hilang. Ya Pak Mamat. Servis apa ini Pak Mamat? Yang saya satu-satu kecilan. Biar jangan sampai ada terjadi hal-hal di jalan. Biar lancar ya Pak ya. Lancar. Jadi di jalan kita nggak ada kerja. Mudah-mudahan kan. Iya. Berangkat kapan ini Pak Mamat? Insya Allah Kamis. Kamis ya. Waduh masih lama ya. Iya. Masih kesempatan untuk andar dulu. Iya. Kamis. Siap. Wah, bersih sekali mesinnya. Wah, iya harus dibersih.
kan tenang, nyaman. Begitu ya Pak Mamat ya. Kalau mesinnya bersih kan kita kan pikiran kita kan ikut bersih jadinya kan. Siap. Nih mesinnya nih kering, bersih. Ini kenapa Pak Mamat kok dilakban? Biar ini kan oli. Iya. Jadi kalau ditutup rapat kayak gini, pertama debunya nggak bisa masuk. Kapan ganti oli kan? Yang kedua kalau ada kawan-kawan yang usil, ini kan kalau mau masukkan kadang-kadang ada yang masukkan bau itu ke olinya. Jadi kan kalau ini kan nggak bisa. Apabila udah terbuka, berarti kan udah ada kelainan. Iya. Gitu, ya. Istilahnya segel ya ini. Segel. Di segel nih mesinnya. Biar Pak Mamat disegel. Biar nanti kapan mau ganti oli ini kan dicopot lagi. Iya, ganti lagi gitu ya. Ganti lagi. Jadi biar seperti ini juga ya, Pak ya? Iya, takutnya kan oli masalahnya dimasukkan dari sini kan juga iya, bisa. Iya, betul-betul kalau ada yang usil ya, Pak ya. Ya, ada yang usil. Dulu pernah kejadian di Jambi kok. Jadi, mobil yang sama Cui sekarang itu. Ini baut 12, baut 10. Baut 12, baut 10. Apalagi itu dimasukkan ke dalam itu. Gitu ya, padahal nggak tahu siapa pelakunya, nggak tahu ya, Pak? Nggak tahu. Akhirnya pas stir klep, tengok bautnya udah ada 3 kalau nggak salah dalam itu. Pas kepala, Pak. 3 biji. Otomatis kalau di dalam, nanti jadi gram-graman itu ya? Iya, kalau sempat dia masuk ke dalam, habis. Kalau sempat dia nyangkut, nanti klepnya bisa patah. Oh iya ya. Iya kan? Betul. Tujuannya kan nggak baik itu, nggak bagus. Betul. Nih, sampai disegel pakai lakban. Ini mengantisipasi bila ada yang nakal ya gitu ya. Jadi otomatis setiap pemberangkatan pasti dicek ya ini ya Pak ya. Iya dicek. Mau hidup mesin kan dicek dulu. Iya. Jadi kalau udah dicek itu kan kita kan lebih nyaman. Apabila udah kebuka itu kan perlu diwaspadai. Betul. Jadi udah ada lain-lainnya kan gitu. Betul Pak. Ide bagus juga ini. Untuk perlu ditiru sebenarnya. Bagi yang mau. Gitu ya. Karena kita ini kan nggak ada yang sama loh. Kadang-kadang orang kan ada yang usil. Iya. Ada yang nggak senang sama kita. Itu bisa aja terjadi. Nggak ini kan akhirnya dia gimana supaya mobil kita nggak bisa jalannya normal kan gitu. Iya. Bisa macet. Ada pasti ada itu. Iya betul Pak Mamat. Ini suatu bentuk kewaspadaan Pak Mamat ya ini ya teman-teman ya. Patut ditiru juga ini. Ide yang bagus. Dan mesin bawahnya aja nih kering sekali nih. Enggak ada oli. Mau membersih, Mas. Rajin membersih, insyaallah aman. Iya. Kan nyaman. Kita kan nengok aja udah tenang gitu. Udah tenang. Saya lihat ini tadi aja udah langsung waduh, bersih sekali mesinnya. Kan kalau udah bersih kayak gini kan nyaman, apa yang mau dipegang, apa yang mau ini kan kelihatan. Iya. Ini bermesin Mercedes-Benz OH1526. Iya. Bersih, nengok-nengok di kolongnya itu kan kabel-kabelnya itu kan kadang ada yang udah geseran, selang sama selang aja kalau udah geseran lama-lama kan bisa kemakan. Aus ya Pak ya? Aus, jadi aus itu tanpa kita sadari nanti dia bisa bocor. Kalau udah bocor di jalan ya susah. Mendingan daripada di jalan lebih bagus waktu kita ada kesempatan waktu ya dibersih, dilihat. Kalau memang udah kemakan ya kita balut dulu, kita kasih ganjal pakai apa gabus itu biar nggak ada getarannya, biar nggak bocor. Betul Pak Mamat. Terima kasih ya Pak Mamat ya. Ya tentunya sama-sama. Ini sangat mengedukasi juga ini untuk teman-teman semuanya yang mungkin boleh ditiru ya. Jadi kalau disegel seperti ini ada orang yang usil nanti otomatis sobek atau sudah terkoyak nanti kan bisa ketahuan. Jadi kita harus tetap waspada. Ini suatu bentuk kewaspadaan Pak Mamat dalam menjaga unit bawaannya. Bis Family Raya Ceria. Terima kasih Pak Mamat. Ya, sama-sama Mas. Siap. Oke ya teman-teman ya, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Mamat, driver dari bis Family Raya Ceria, dan Bang Ijal Kumis tadi ya, dan kru dalam mengondisikan armada untuk kesiapan perjalanan melibas lintasan Jawa Sumatera ya.
Nih, Bang Ijal juga sudah pasang radiator. Semua kru bekerja, semua kru mengondisikan unit. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Ganti apa, Bang? Oh, masang ini aja baut. Iya, masang radiator. Oke. Wah, ngelap ini, Mas.